أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam perjalanan saya pribadi ya pemirsa membangun keyakinan semua adalah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semua adalah bimbingan Allah, karunia Allah. Kalau tidak Allah bimbing saya, mungkin tidak akan juga terbangun keyakinan itu. Tapi ada sesuatu yang saya kemudian jadikan kedisiplinan dalam apa namanya upaya membuat diri saya menjadi orang yang yakin. Apa? Jangan ngelihat kemampuan diri saya, jangan ngelihat keadaan diri saya, tapi lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat kemampuan diri, keadaan diri, tapi lihatlah ya, kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kan kalau nanya sama otak yang lagi lemah ya, fisik lagi kacau, hati lagi jedak jeduk jedak jeduk, terus kita itu tuh payah gitu. Apalagi kalau kemudian ketemu teman gitu, teman yang kadang-kadang suka ngejatohin gitu juga gitu. Coba nanti bayangin kalau ada orang lagi terkapar di rumah sakit, udah 6 bulan gak pulang-pulang. Tiba-tiba ada orang mulutnya lemes banget. Ji, yang kayak begini kemarin udah ada yang mati duluan. Kira-kira kita yang... Aduh, Masya Allah. Ampun. Tapi kalau yang datang membesarkan dirinya kan. Insya Allah, Ji. Insya Allah. Insya Allah. Ada teman aneh kok tuh. Apa ya? Dia yakin sama kebesaran Allah gitu. Ketika dia dinyatakan kanker payudara gitu. Terus dia menganggap kanker itu nggak ada. Nggak ada juga gitu ternyata. 2 bulan dia nggak, kemudian periksa, nggak apa. Nggak ada itu kankernya. Kita kan denger itu jadi, wah gitu, senang gitu. Nah saya, alhamdulillah gitu ya, dikelilingi sama orang-orang yang positif gitu. Pada suatu saat ya, saya jadi the loser. Saya nelpon ke teman saya namanya Ruri. Mudah-mudahan beliau melihat posisi beliau saat ini, saya tidak tahu ada di mana, mudah-mudahan beliau melihat ini dan beliau mau menghubungi saya gitu. Saya termasuk orang yang gak peduli ya orang nganggap gimana terhadap seseorang, karena dulu saya pengen itu dianggap positif gitu. Orang nganggap saya gimana gitu zaman dulu. Ah, pokoknya mah Yusuf Mansur mah troublemaker dah zaman dulu gitu. Lalu saya butuh ada orang yang percaya kalau saya bukan troublemaker. Ya.
Masa saya disebut troublemaker? Yang benar aja. Yang benar adalah trouble. Ya. Ini, sorry bukan yang benar maksudnya. Kalau udah dilekatkan begini nih, ya. Makanya kalau doain anak juga tuh, ente mesti hati-hati tuh. Kalau doain anak suka nggak kontrol itu, padahal tuh anaknya sendiri gitu. Soalnya suka bilang nilak setan nih. Gitu. Nah dia lupa itu anaknya sendiri kan. Berarti itu dia siapa gitu kan? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Nah, sahabat saya namanya Ruri ini. Begitu kemudian saya nelpon dia, cakep banget, kalimatnya cakep banget. Kalimat ini sih mungkin buat orang lain biasa aja gitu ya. Tapi buat saya saat itu, saya tulis tuh di buku kunfayakun saya tuh. Ya, saya atas izin Allah nulis buku kunfayakun itu. Apa kata Ruri? Tat, ente tuh beton, bukan kayu. Kalau cuman kemudian disenderin sama beban kayak segitu mah harusnya belum bikin ente jadi goyah. Bangun Tat, bangun. Tatap masa depan. Indonesia butuh ente. Wah, waktu denger Indonesia butuh ente kayaknya gimana gitu. Dan ternyata alhamdulillah gitu loh. Allah kemudian ya menyampaikan apa aminnya itu disampaikan gitu. Subhanallah. Nih, kalau melihat keadaan diri sendiri, payah saya. Lalu yang saya lihat apa? Yang saya lihat Allah aja udah. Dan saya emang diajarin tuh. Apa kata guru-guru kearifan itu ya? Coba lihat air hujan tuh. Yang bisa menurunkan air hujan itulah yang bisa menurunkan rahmat buat kamu. Yang bisa menurunkan air hujan itulah yang bisa menurunkan pertolongan buat kamu. Apa sih yang lebih sulit buat Allah? Menurunkan air hujan atau menolong kamu? Dahsyat itu. Saudara, sebelum tutup segmen ini, saudara buka surah An-Nahl ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i maa'a fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dhalika la ayatan li qaumi yasma'un. Segmen 2 dan segmen 3 saya akan bacakan surah An-Nahl ayat-ayat yang berikutnya insyaallah. Jangan kemana-mana. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, apabila ada orang yang percaya dengan kekuatan dirinya saja, lalu kemudian dia berhasil. Ada orang yang mulai menyandarkan kepada kekuatan alam dan dia berhasil. Harusnya kalau seseorang menyandarkan dirinya kepada kekuatan Allah yang sudah menciptakan dirinya, ya, sandarkan dirinya kepada kekuatan Allah yang sudah menciptakan alam, tentu harusnya dia lebih hebat lagi. Banyak tuh kita dengar cerita-cerita gitu. Begitu divonis jegreng kena penyakit A, B, C dan D. Ya, atau pada suatu kesempatan saya melihat, ya, ada seorang pilot yang kemudian jatuh, hancur. Dokter mengatakan dia bakal lumpuh seumur hidup. Tapi dia bangun gitu kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Dia bahkan ngelingkerin gitu, satu tanggal. Yang mana tanggal itu dia yakinkan dirinya akan keluar dari rumah sakit dalam keadaan berjalan. Dan sungguh-sungguh itu terjadi. Lalu bagaimana kemudian orang-orang yang memupuk keyakinan itu dengan doa, dengan sholat malam. Kadang saya gak habis pikir kalau kemudian keyakinan kita melemah. Saya coba ya, saya kasih sesuatu. Perhatikan saudara. If you believe, jika Anda percaya, you will have, ya, the new car, atau katakanlah the dream house,
atau the woman you love, ya. Maka ini semua akan mendatangi Anda. Di zaman saya kuliah dulu, ini kan menjadi kaya ini hak asasi manusia ya. Semua orang pengen kaya gitu. Hah? Jarang juga kalau ada orang ditanya cita-citanya. Ya. Entah mau jadi apa? Anda mau jadi orang miskin aja lah. Pada saat saya kuliah dulu gitu, ada teman saya datang nih ke kosan. Woi, ada pelatihan nih. Bikin kita jadi orang kaya. Bikin kita jadi orang sukses. Bikin kita jadi orang yang maju. Nggak taunya dia prospek saya sebagai orang multi level. Tapi fine lah, saya ikut dia. Saya pikir nggak ada salahnya saya belajar. Ya. Lalu kemudian duduklah saya di tengah-tengah training. Apa kata si mentornya ini? Kata si motivator, kata si trainer. Tulis impian Anda di 7 tempat yang berbeda. Wah, ingat benar nih saya. Tulis impian Anda di 7 tempat yang berbeda. Lalu letakkan di tempat-tempat yang sekiranya Anda hidup bersama impian Anda ini. Dia contohin nih zaman dulu nih, kijang. Mobil nih saudara. Anda pengen kijang, tulis tuh kijang. Terus tempel di mana? Ini tempat tidur saudara, tempel di tembok kanan. Ini. Terus apa kata dia? Jadi kalau situ balik kanan, ngelihat tuh kijang. Oh, gitu maksudnya. Terus taruh lagi di mana? Di Ethernet katanya. Ini kurang kerjaan aja trainer. Kita-kita jadi orang blow on semua nih. 7 tempat, 1 tembok kanan. 2 di Ethernet. 3 di pintu apa dah? Pintu kamar. 4 di lemari kaca gitu, lemari pakaian. Di lemari depan sama pintu dalam. Terus kemudian kamar mandi, pintu depan. Pokoknya 7 tempat itu. Sehingga kata si trainer ini, setiap kalian semua itu kemanapun melangkah di dalam rumah saudara, rumah kalian, maka ketemu akan impian-impian Anda ini. Jika Anda percaya 1 bulan ini akan terjadi. Anda 2 bulan ini akan terjadi. 3 bulan ini akan terjadi. Semua di ruangan itu terbakar semua, kecuali saya. Mungkin ya. Saya mah cuma mikir begini. Hebat kali sih bilang ya. Ya. Terus saya bercanda tuh sama teman-teman yang pada ini cerita deh, sama teman yang pada ngumpul nih. Lo tau nggak kalau kita ngelaksanin ini semua, insya Allah nih kita bakal jadi gila gue bilang. Tidur kijang. Kijang. Mandi sambil ngosek-ngosek kijang gitu. Terus yang disebut kijang terus jadi ibadah nggak? Nggak jadi ibadah sih bilang. Dari dulu saya udah ngomong nggak bakal jadi ibadah. Saya bukan nolak, saya bilang. Saya percaya, tapi tolong ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 7 tempat yang berbeda ini tidak kita terjemahkan menjadi 5 salat waktu? 5 waktu salat, kemudian ditambah 1 tahajud, ditambah dengan 1 duha. Kenapa ketika kemudian saya bilang, "Mana motor ente sini?" "Mesti motor ente." "Insyaallah ente bakal dapat mobil dah." Terus dia bilang, "Mana? Dari mana?" Aduh, saya bilang, yang gak pakai sedekah aja jadi, yang gak pakai sedekah jadi. Lo percaya gak 6 bulan lo bakal dapat mobil? Lo kenapa yang pada sedekah motor jadi pada gak percaya? Terus saya bilang lagi, lo bawa dong. Lo sholat malam, ambil tuh brosur motor, brosur mobil ambil, lo taruh di atas jadah. Lo sholat malam di situ, insya Allah gak khusus, mana biru, mana merah. Saya mah merasa nggak fair itu. Masa keyakinan terhadap diri sendiri saja, saudara. Dan masya Allahnya ya, saya percaya gitu loh bahwa Allah ini emang skema apa namanya qadarullahnya ini luar biasa. Allah suntik yang begini nih pada alamnya. Allah suntik diinjek mendincang. Sebagai apa? Sebagai ujian buat orang yang beriman, bos. Sebagai ujian. Apakah dia kemudian yakinnya bahwa pikiran yang menjadi Tuhannya, alam yang menjadi Tuhannya, atau Allah yang kemudian mengizinkan? Ini masalah lain.
cacatnya di sini doang nih, pelaku belief ini menurut saya cacatnya di sini aja tuh. Dan saya tidak merekomendasi saudara kemudian sampai di tahapan ini tok. Nah, tapi terusin satu di sini, hasbunallahnya, wa ni'mal wakil, ni'mal maulanya, wa ni'mal nasir, la haulanya, wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Silakan yang mau lewat-lewat dulu. Saya akan mengajak pemirsa semua menjelajahi surah An-Nahl, ya. Kita akan baca beberapa ayat senyampainya dari mulai ayat lanjutan yang tadi, yakni 66 ya. Silakan saudara lihat terjemahannya atau saudara buka Quran yang ada di tangan saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami al-ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisa. وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Sadaqallahul azim. Nanti saudara terusin ya. Dari ayat 70 ya sampai selesai lah. Saudara, saya ingin menutup kajian kali ini bahwa kalau saudara sering melihat ketidakmampuan saudara dan saudara tidak rajin melihat kemampuan Allah, saudara lebih memilih ketidakberdayaan saudara dan saudara tidak melirik kekuasaan Allah, saudara akan semakin payah. Timbul badan pada sakit, pikiran jadi makin mumet. Saya mencoba gitu melatih tuh dengan saya bersentuhan dengan kekuasaan Allah. Tadi kan udah dibaca tentang ada lebah, ada ternak. Saya betul-betul merhatiin itu. Saya sampai pernah ya pemirsa, saya pinjam mobil saya punya abang saya gitu, abang-abangan saya. Saya parkir di tengah lapangan di malam hari. Terus saya tidur di atas kapnya. Itu saya begini tuh. Saat gitu. Terus kemudian rebah di atas saya punya abang tuh mobil itu. Terus saya liatin langit. Terus saya liatin bulan. Ya. Terus pecinya begini nih. Nah gitu tuh. Oh, cakep banget tuh. Ini udah. Ah, udah mantep dah. Saya lihat gitu. Segini kayanya Allah. Saya bilang. Masa buat melunasi utang saya gak bisa. Terus timbul gitu semangat, saya lihat nih Allah gitu. Oh ya Rabb. Terus pagi-pagi itu matahari pas udah mulai naik gitu. Terus tangan saya naikin begini. Lama gitu sampai anget gitu. Terus saya tulis itu di atas saya punya apa kertas. Waktu itu belum ada notebook misalnya. Belum ada laptop, saya tulis. Saya dialog sama diri saya. Suf, kalau kamu masih merasakan hangatnya matahari, itu tandanya kamu masih hidup. Kalau kamu masih hidup, itu tandanya kamu masih bisa mengubah apa yang kamu mau ubah. Nah, di sini bedanya saya sama yang lain berusaha gitu. Bersama Allah. Aha. Ente yang pada susah, lihat yang begitu-gitu dah. Lihat begitu-gitu. Tungguin tuh kalau jam 5 pagi, tungguin tuh. Begitu turun dari masjid gitu ya. Kemudian rebahan, lihat perubahan langit tuh. Kalau langit aja bisa dirubah gitu. Masa sih? Hidup kita gak bisa dirubah. Catatan, asal di rumahnya bersama Allah. Kita berdoa dengan satu doa yang insya Allah Allah kasih kita kebahagiaan dunia dan akhirat.
aminkan, aminkan, aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bersedekah di hari Jumat ini. Selamat juga berselawat. Jangan lupa baca suratul Kahfi. Insyaallah mudah-mudahan Allah turunkan begitu banyak keberkahan di Sayyidul Ayam ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tausiah di YouTube, jangan lupa ya, like, follow, dan subscribe YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.